Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenapa ya Jokowi tidak pernah promosikan Puan Maharani sebagai presiden, ya? Ini tampaknya kalau kita simak dalam fenomena-fenomena ini memang ada model pamer kejengkelan, ya antara istana dengan Tengku Umar, ya Tengku Umar kita bisa anggap sebagai kerajaannya Megawati, ya. Tetapi istana tampaknya ya mungkin jengkel juga kepada uh, Tengku Umar karena apa pemirsa? Ini semangatnya dikasih hati tapi ngerogoh rempeloh dan rempelonya nggak dikasih sama Megawati sehingga Jokowi tidak bakalan untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres. Ya, kalau kita lihat fenomena-fenomena bagaimana sibuknya Jokowi dalam mempromosikan nama-nama uh, capres dan cawapres belum pernah sekalipun ya pernah terucap darinya bahwa dia mendukung Puan Maharani sebagai capres atau setidak-tidaknya memperkenalkan puan maharani oh ini calon capres kita misalnya ya atau dengan uh, cara simbolik melihat apa menunjukkan indikasinya uh, capres bisa loh dari uh, perempuan yang sudah biasa memimpin gitu nggak pernah tapi yang dilakukan oleh jokowi adalah bahwa dia mempromosikan rambut pit putih wajah berkerut atau Prabowo disebut langsung atau Erick Thohir ya tiga nama inilah yang saya kira uh, beredar terus antara itu ya dan itu bisa dikatakan sebagai jagonya istana saat ini atau bahkan bisa dibalik jago istana itu mendapatkan dukungan dari oligarki itu sebaliknya Puan Maharani ya ketika dipromosikan oleh PDIP tidak mendapatkan respon dari uh, Jokowi sebagai untuk katakanlah untuk dipromosikan ini juga membuat teguh umar itu jengkel ya dan jengkelnya itu bisa dikemukakan secara langsung kalau kita lihat uh, bagaimana Megawati uh, membuli uh, Jokowi atau kalau dalam bahasa tertentu itu ya uh, Uh, menganggapnya bukan siapa-siapa atau merendahkan gitu dalam beberapa momen tertentu itu saya kira adalah kejengkelan dari Megawati kenapa Jokowi tidak mempromosikan uh, Puan Maharani ya takdir bisa jadi pemirsa bahwa rencana Allah itu uh, membuat orang-orang yang tidak suka kepada Islam ya kelihatan lah ya kalau Megawati disebut nggak suka pada Islam itu ya beberapa kali pernyataannya dan yang terakhir itu orang Megawati merasa heran gitu gara-gara orang rajin pengajian gitu kan sementara dia mungkin menganggap uh, sudah haji dua kali umroh tiga kali pernah juga pengajian kalau disebut nggak Islami ya terserah aja misalnya ya bukan di situ masalahnya ya kan apa-apa uh, yang ada di Megawati sudah barang tentu ya kemudian diledekin sama netizen ya menjadi parodi-parodi itu nah di sini memang seperti yang saya kemukakan uh, tadi bahwa memang ya uh, semangatnya oligarki dan menggunakan Jokowi ini kan kalau bisa uh, diambil seluruhnya ya kalau sudah dikasih hati ya mau rempelo, rempelo diambil terus gitu kan. Sehingga betul-betul oligarki ini berkuasa. Dan menjadikan Jokowi ya sekedar ya, ya kalau bisa dikatakan ya model-model boneka lah gitu kan. Dan tampaknya no problem. Yang penting kan presiden ya kan. Walaupun mungkin dia tidak punya kebijakan apa-apa ya. Selain dari... Apa yang dikendaki oleh oligarki itu, ya. dan ini uh, satu pertarungan yang uh, mungkin belum puncaknya, pemirsa. Karena yang terakhir ini kan uh, antara Prabowo dengan Ganjar, kan sedang ditemukan. Ya, kalau menurut saya sih, itu presiden selfie-selfie lah, capres selfie-selfie. Kita juga lihat gesturnya Prabowo yang tidak begitu nyaman dengan Ganjar Pranowo dan kita juga melihat bahwa Ganjar Pranowo juga gesturnya juga tidak begitu welcome terhadap Prabowo ya tapi karena dua-duanya berada dalam uh, cengkraman, dalam tanda kutip maksud saya ya nggak bisa berkutik selain harus ngumpul di sawah ya untuk selfie selfie ya walaupun begitu ya akhirnya lembaga-lembaga uh, survei juga sudah bertengkar sendiri meramaikan itu. Wow ini keren ini ya katanya kalau uh, Prabowo Ganjar bersatu bisa mengalahkan Anies gitu kan. Uh, kalau lembaga survei yang memang dibiayai oleh enggak jelas siapa yang biayai gitu kan maunya Ganjar Pranowo yang jadi presidennya. Sebaliknya orang Gerindra mengatakan ya cawapres lah Ganjar Pranowo. Presidennya adalah uh, Prabowo Subianto. Ya biarin aja yang seperti itu. Tetapi memang ini semua sebetulnya menggambarkan satu bentuk kepanikan yang luar biasa di Istana karena uh, betapa tidak paniknya Jokowi ketika mencoba bongkar pasang terus-menerus, ya walaupun dia mengatakan, oh, Istana itu sibuk, nggak ngurusin capres dan cawapres tetapi ya itu sekali lagi pemirsa susahnya kita menganalisis Jokowi itu adalah karena Jokowi seringnya itu tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan ya kalau dia konsisten apa yang dikatakan adalah seperti yang juga dilakukan sudah barang tentu mudah bagi kita untuk menganalisis ya kalau seperti ini gimana coba dia mengatakan Oh istana nggak butuh, nggak ada kepentingannya dengan capres dan cawapres. Sudah sibuk katanya. Tetapi hampir setiap hari yang dibicarakan oleh Jokowi ya capres dan cawapres. Bahkan ya itu tadi sampai mengajak ke sawah gitu loh. Walaupun ada juga penjelasan dari pihak istana sendiri. Kenapa sih Prabowo itu diajak ke sawah? Apakah hanya selfie-selfie? Oh enggak. Sebetulnya Prabowo ini kan punya tanggung jawab terhadap uh, gudang pangannya itu atau food costnya itu ya yang sekarang ini tampak gagal total dengan triliunan rupiah proyek yang banyak mangkrak sudah tebang hutan tetapi nggak jelas juntrungannya itu kemana nah nah ini sebetulnya juga pusing tetapi apakah mungkin gitu kan Jokowi itu kemudian menyerahkan uh, dukungannya kepada Puan Maharani Tampaknya enggak juga. Jokowi juga jengkel. Sebagai presiden diperlakukan seperti itu oleh uh, Megawati. Oh, bagaimanapun, saya ini presiden. Masa dihuli di depan umum bahwa saya bukan siapa-siapa gitu kan. Kalau tidak ada PDIP, ini kan sebetulnya penghinaan yang luar biasa. Walaupun Jokowi hanya nyengir saja pada saat itu, tetapi sebagai manusia, apalagi sebagai presiden bahkan Prabowo aja tunduknya kayak begitu, tetapi sisi lain Jokowi diperlakukan hanya begitu-begitu aja oleh Jok oleh Megawati. Ini sebetulnya adalah kejengkelan yang luar biasa. Ya, itulah yang membuat ya kejengkelan-kejengkelan ini saling pamer antara Megawati, Tengku Umar dengan Istana itu. Ya di balik itu sudah barang tentu. Jokowi juga bawa misi supaya menggolkan Ganjar Pranowo dan bukan Puan Maharani, ya Ganjar Pranowo dan bukan Puan Maharani. Sekalipun Ganjar sebetulnya uh, hanya sekedar ahli dalam TikTokan dan dan sebagainya, tetapi tampaknya memang kenapa terus mempromosikan seperti itu ya karena akan mudah dikendalikan. Tetapi apakah para calon yang dipromosikan Jokowi itu layak untuk Uh, duet uh, apa kontes ya atau bersaing dengan Anies Baswedan kayaknya sih enggak menurut analisis saya gitu kan dan bisa ada argumentasi yang memadai enggak bahwa mereka layak untuk dengan diadu dengan Anies saya kira enggak kecuali memang rakyat Indonesia ini sudah tidak ingin maju lagi semangatnya hanya ingin menjadi cebonger ya kalau manusia normal yang pingin dipimpin oleh orang yang berprestasi, sudah barang tentu dia akan melihat rekam jejak orang yang berprestasi. Tapi kalau mungkin karena emosinya, ya bisa jadi semangat cebonger atau relawan-relawan berbayar, ya, ya, gua begini ini karena dibayar. Kalau enggak juga sebetulnya enggak mau juga saya harus pura-pura uh, mendukung calon-calon yang diusung oleh Jokowi itu. Tetapi apapun namanya, ya tampaknya kepanikan Jokowi semakin hari semakin nampak. Dan jangan lupa juga kecemasan Megawati pun tidak kalah uh, seriusnya. Kenapa? Karena kalau katanya ya kalau dia nggak ada, terus bangsa ini seperti apa? Sebetulnya terjemahan sederhana itu nasib anakku bagaimana? Bilai Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.